Walaupun kita bodoh, kita melarat, yang penting miskin. Akan biar nak mengalami. Tapi di Jogja itu jangan, walaupun kita itu tertekan dalam bentuk apapun. Ya. Marilah kita tetap bangkit dengan segala keterbatasan. Eksis ya namanya. Istimewa orangnya itu luar biasa. Oh di Jogja itu orangnya pada seneng semua kok walaupun. Kenapa? Loh, yang hidup di Jakarta dengan pluralismenya seneng. Di sana itu yang namanya orang India. Apapun keadaannya tetap nyanyi. Karena di Jogjakarta. Di Jogja. Orang India gitu. Iya. Marah nyanyi. Marah nyanyi. Sedih nyanyi. Oh, kemarin itu di Malioboro itu. Ketabrak bocah bus saja nyanyi kok. Ya ora iso to. Iya di Yogyakarta ya. Dius kringkel langsung. Hai matane, matane, matane. Tendi ya. Itu enggak nyanyi. Nah, karena pluralisme menjamin kemerdekaan untuk hidup bersama. Itu enggak nyanyi itu marah sama tukang becak. Nari gitu. Hai matane. Ayo kakinya sakit ini. Eh matane. Lu tapi kan indah ya, gitu makanya, loh. Makanya orang tani-tani di Jogja itu kemarin kena erupsi itu malah sekarang berbahagia. Abunya bagaikan pupuk. Oh rabu. Iya kemarin yang di Cangkringan itu karena lahan pertanian kena pupuk. Wah. Kena abu. Jadi subur bro. Yang merica dulunya setinggi ini. Kecil-kecil. Yang bisa kecil. Kemarin panen itu gedenya dari sak matamu-matamu deh. Oh iya. Merica. Itu belum mas. Yang dituri salah kena abu. Biasanya segini. Segini. Ah, kemarin kena abu panen, Mas. Jadi sepiro. Sadasmu, dasmu.